نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره. Idaman penuntut jilid yang pertama pada membicarakan rukun sembahyang yang ketiga. Rukun sembahyang yang pertama, niat dah selesai. Rukun sembahyang yang kedua, berdiri. Dah selesai, qiyam. Masuk rukun sembahyang yang ketiga. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا وإياكم بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Yang ketiga, rukun sembahyang yang ketiga, takbiratul ihram. Apa benda takbiratul ihram ni? Yakni mengucap Allahu Akbar. Yakni mengucap Allahu Akbar dengan maksud Allah Maha Besar. Okey. Itu adalah rukun sembahyang yang ketiga ataupun rukun qauli yang pertama, iaitu mengucapkan Allahu Akbar atau bahasa lain takbiratul ihram. Takbiratul ihram bermaksud takbir itu takbirlah Allahu Akbar. Tahu takbir. Ihram maksudnya haram. Haram. Macam kita kata kita duduk dalam ihram kan. Duduk dalam ihram tu duduk dalam haram. Iaitu ada perkara yang haram kalau buat. Ketika bukan dalam ihram boleh buat. Bila dalam ihram je jadi haram. Sebab tu dia panggil ihram. Yang duduk dalam ihram, duduk dalam ihram tu kena jaga berapa belas perkara tu dalam ihram. Macam tu juga takbiratul ihram membawa maksud takbir. Yang mana lepas takbir tu, takbir iaitu Allahu Akbar, lepas Allahu Akbar tu haram buat beberapa perkara. Yang mana sebelum tu boleh je buat. Bila takbir je jadi haram. Contohnya makan. Makan boleh makan. Tapi aja terus tak. Tu takbir ratul ihram, takbir yang makan perkara yang hal sebelumnya. Makan, minum, bercakap. Cakap elok, boleh bercakap. Tapi lepas takbiratul ihram, terus haram cakap. Berdosa kan? Okay. Itu maksud takbiratul ihram. Yang mana takbiratul ihram ni, Allahu Akbar adalah khususiah untuk umat Nabi SAW. Untung kita. Kerana mula kita dengan Allahu Akbar. Umat-umat terdahulu dimulakan sembahyang dengan yang lain. Mungkin tasbih subhanallah ke, alhamdulillah ke, la ilaha illallah ke, yang lain-lain lah. Kita khususiah untuk umat Nabi, sembahyang kita mula dengan takbir, iaitu Allah Maha Besar. Sebagai hikmahnya, untuk hadirkan hati kita ketika kita sembahyang, perkataan yang pertama kita sebut adalah Allahu Akbar, Allah Maha Besar, dengan maksud yang lain semua kecil. Nah, itu special sembahyang kita. Berbanding dengan sembahyang umat terdahulu, rasul-rasul yang terdahulu, dia ada umat dia pun wajib sembahyang juga. Umat Nabi Ibrahim pun wajib sembahyang. Umat Nabi Musa pun wajib sembahyang. Umat-umat Nabi lain wajib sembahyang dengan cara mereka lah. Cuma adakah mereka mulakan sembahyang dengan Allahu Akbar? Tidak. Allahu Akbar khususnya untuk kita je, umat Nabi SAW.
Untunglah kita sebagai dapat menghadirkan hati sebagai permulaan sembahyang tu dengan menyebut Allah Maha Besar, maka dapatlah khusyuk sebab kita menganggap ketika nak sembahyang tadi yang lain semua kecil, Allah je besar. Maksudnya ada masalah pejabat, kecil bila Allahu Akbar. Ada masalah keluarga, kecil jadi masalah keluarga bila Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Apa masalah ada? Masalah negara, masalah negeri, masalah rumah tangga, masalah apa, syarikat, masalah kesihatan, masalah apa, pembelajaran, masalah apa sekalipun, bila nak menghadap Allah, Allah Maha Besar, ya lain semua kecil. Sebab tu bila kita takbir dengan sebenar-benar takbir, dapat selesai masalah. Masalah kita dapat selesai lepas sembahyang. Kalau sembahyang dengan sebenar-benar sembahyang, kerana kita betul-betul menghadirkan hati dan meyakini bahawasanya Allah Maha Besar, ya lain semua kecil saja. Dan itulah takbiratul ihram, iaitu mengucap Allahu Akbar. Dan cuma Allahu Akbar ni, pastikan ra tu dimatikan. Kerana kata Imam Nawawi, Nabi tak pernah sebut Allahu Akbar, dihidupkan ra tu, tak pernah. Allahu Akbaru, tak pernah. Bukan haram, Nabi tak pernah sebut gitu. Maka yang terbaik, kita matikan ra tu. Walaupun kita nak hidupkan, walaupun kita nak wasal, matikan juga ra. Sedangkan kalau ikut hukum tajwid, kalau kita nak wasal, nak sambung, ra tu kena hidup. Bila kita nak berhenti, waqaf, baru ra tu mati kan. Tapi dari sudut takbir, tidak. Kalau nak wasal pun, nak hidupkan pun, nak sambung pun, mati juga ra. Kan? Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi wa wasir, wa asila wajahtu wajhi lilladhi fatharas samawati wal ard. Kan kita baca Allahu Akbar kabira. Yang biasa mak-mak kita, ayah-ayah kita, tok-tok kita dulu-dulu semua dah ajar gitu. Allahu Akbar kabira. Tapi kalau kita tengok betul-betul, ra tu bagi depan. Yang betulnya Allahu Akbaru kabira. Allahu Akbaru kabira walhamdulillah katsira. Tapi kenapa orang dulu ajar Allahu Akbar kabira bukan Allahu Akbaru? Sebenarnya Allahu Akbar kabira yang paling terbaik sekali. Walaupun tak salah kalau nak baca Allahu Akbaru kabira. Sebab memang hidup kita nak sambung kan, memang hidup kan roh. Jadi macam mana pun boleh baca mana-mana, cuma yang terbaik adalah Allahu Akbar kabira atau Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tidur kan boleh juga, yang mana yang baik, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau Allahu Akbar, Allahu Akbar, memang mati roh sebab kita nak berhenti, ini nak sambung ni. Allahu Akbar, Allahu Akbar pun okey. Allahu Akbar, Allahu Akbar pun okey. Jangan duk kata Allahu Akbar, Allahu Akbar tu salah. Jangan duk kata Allahu Akbar kabira tu salah. Sebab kena hidupkan ra. Tidak, tidak. Ia juga betul. Dua-dua betul. Macam kita takbir raya kan, Allahu Akbar, Allah kan. Pun boleh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah pun boleh. Malah lebih baik mati kan. Kerana at-takbir jazmun, takbir itu jazam. Maka antara alamat jazam adalah sukun, iaitu mati. Mata mati kalau walaupun nak sambung. Dia lawan hukum tajwid lah sikit. Kalau ikut-ikut tajwid, bila nak sambung, ra tu hidup kan? Tapi Nabi tak pernah baca dengan ra hidup. Mesti ra mati. Dalam segenap segi. Itu sikit lah. Jadi cuma kalau baca, Allahu Akbaru, sah je. Allahu Akbaru, sah je. Okay. Itu sikit. Takbiratul ihram, yakni mengucap Allahu Akbar, Allah, Allah yang Maha Besar. Okay. Siapa kena sebut? Atas orang yang boleh menyebut. Atas orang yang boleh menyebut. Wajib ia menyebut demikian di dalam bahasa Arab. Dengan tidak boleh ditukar, seperti Ar-Rahmanu Akbar, Allahu Azam, atau Akbarullah dan sebagainya. Yang ini orang Melayu tak buat. Jangan risau lah, tukar-tukar pelik-pelik. Orang Melayu tak buat. Sebab Allah itu Ismul Azam, nama Allah. Ar-Rahman juga adalah nama Allah. Ar-Rahim juga adalah nama Allah. Tukar je lah Ar-Rahimu Akbar, sama juga. Sebab Ar-Rahim tu Allah juga. Tak boleh. Cuma orang Melayu tak buat kerja-kerja ni kan. Orang Arab buat. Sebab bahasa dia suka tukar-tukar. Al-Karimu Akbar.
Eh, tak boleh tu. Kenapa tak boleh? Al-Karim tu Allah juga. Tak baca Asma'ul Husna. Kan ada nama Allah juga. Nama Allah 99. Kalau Allah boleh, yang lain pun boleh lah. Al-Jabaru Akbar. Kita tak buat. Mujur kan. Orang Melayu tak ada reka pelik-pelik gitu. Kita sembahyang Allahu Akbar. Macam mana pun. Okey, terbaiklah tu. Jangan tukar yang lain. Ataupun jangan juga tukar, terbalikkan. Dia mendahulukan khabar atas mubtada'. Akbarullah. Akbarullah. Patut Allahu Akbar, dia Akbarullah. Tak sah. Tak sah juga. Ini pun orang Melayu tak buat. Jangan risaulah. Okey? Allah Akbarullah tak buat juga. Sekiranya ada orang yang tidak boleh menyebut dalam bahasa Arab. Dia tak boleh sebut dalam bahasa Arab. Allahu Akbar tak boleh sebut. Setelah ia belajar dengan bersungguh-sungguh pun tak boleh juga. Ada ke orang tak boleh sebut? Mungkinlah kot. Orang yang tak pernah dengar baru nak masuk Islam. Bila masuk Islam tu, dia tiru dulu. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Okey lagi. Lepas pada tu, orang suruh sembahyang, dia tak reti nak sebut. Dia bunyi pelik. Dia sebut Allahu Akbar, bunyi pelik. Faham bunyi pelik? Bunyi, tak bunyi macam Allahu Akbar. Bunyi pelik. Macam mana tu? Dia baru masuk Islam. Contohnya lah. So macam mana? Okey. Walaupun dah belajar sungguh-sungguh, bolehlah diterjemahkan dalam apa bahasa sekalipun. Dalam, dia boleh terjemahkan dengan maksud Allah Maha Besar lah. Kalau Melayu, Allah Maha Besar. Kalau Allah tu Tuhan, Tuhan Maha Besar. Boleh? Boleh. Sebab dia tak boleh sebut Allah. Dia bunyi lain. Kalau setakat bunyi tu lari sikit, okey lagi. Bunyi macam Allahu Akbar. Boleh lagi tu sebut. Ini tak bunyi langsung. Maka dia boleh pakai bahasa. Dia tak kisahlah. Bahasa Siam ke? Bahasa Cina, bahasa India. Bahasa Jepun, bahasa Korea. Tak kira lah. Janji boleh. Kerana kalau tidak, macam mana dia nak sembahyang tanpa dia menyebut Allahu Akbar? Takkan tak payah sembahyang. Maka sebutlah bahasa dia dengan maksud Allah Maha Besar. Sebutkan bahasa sendiri. Sama ada bahasa dia sendiri atau bahasa apa-apa sekalipun dengan maksud Allah Maha Besar. Tidak boleh diganti dengan zikir lain. Tidak boleh diganti dengan zikir lain jika dia boleh dengan Allahu Akbar. Nak tukar dengan zikir lain tak boleh. Dia nak kata Allahu Akbar, la ilaha illallah lagi ni lagi mantap. La ilaha illallah je. La ilaha illallah tak boleh juga. Tukarlah bahasa apa zikir yang lain yang lagi hebat. Malah ayat Quran sekalipun. Dia tukar dengan ayat Quran takbir tadi tetap tak boleh juga. Dia mesti dengan Allahu Akbar. Okey. Disyaratkan membaca takbiratul ihram tadi tu dan segala bacaan yang lain di dalam sembahyang. Disyaratkan mesti baca takbiratul ihram dan takbir-takbir lain dalam sembahyang. Bila sebut baca takbiratul ihram, pastikan alif lam lam ha alif kaf baro. Mesti cukup. Alif lam lam ha alif kaf baro. 8. Hilang satu je, maka tak sah lah takbir ni, maka tak sah sembahyang. Hilang satu je ataupun dia tukar huruf ataupun dia tambah huruf Allahu Akbar, maka tak sah sembahyang dia. Sebab dia tambah ba alif ra. Biasa saya tengok orang sebut gitu. Hati-hati kita nak sebut. Tapi yang biasa saya dengar bukan dalam sembahyang lah, luar sembahyang. Kalau dia buat macam tu dalam sembahyang, tak sah sembahyang dia. Dia panjangkan ba tu. Allahu Akbar. Biasa jumpa orang kan. Ui, lama tak jumpa kita ni. Sihat ke? Allahu Akbar. Nampak dia tambah. Berdosa sebut gitu. Allahu Akbar. Dia tak perasan dia sebut. Sebut elok-elok lah. Macam mana kita semayang? Allahu Akbar. Kan macam tu kita semayang. Jadi sebutlah. Allahu Akbar. Lama tak jumpa. Allahu Akbar. Bukan Allahu Akbar. Berdosa tu. Tak perasan. Tak jumpa tu. Cuba duduk dengar orang cakap. Dia akan panjangkan ba. Alif kaf ba alif ra. Kalau tengok kamus alif kaf ba ba alif ra tu gendang. Maksud dia gendang. Alif kaf ba ra
Akbar besar, maha besar. Akbar gendang. Kalau tengok kamu ha, yang dia sebut Allah, Allah maha gendang, Allah gendang, Allah gendang, soalan gitu. Kalau disebut dengan diniat kufur jadi, tapi orang tak niat nak kata gitu. Tersilap aja, maka berdosa. Bukan makruh lagi, berdosa. Cuba perasan, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi masa sembahyang tak ada boleh sebut gitu. Allahu Akbar, tak ada pula. Allahu Akbar. Elok pun masa bercakap. Dosa. Kena jaga betul-betul. Dia boleh panjang dekat, dia boleh panjang dekat lam tu, lam yang kedua tu. Allah, ha, tu, tu je boleh panjang. Allah, ha, maksimum 14 alif, 7. Maksimum 7 alif, 14 harakat. 7 alif, 14 harakat. Maksimum boleh pergi. Minimum 2. Allahu Akbar. Paling panjang, Allahu Akbar. 14, 7 alif, 14 harakat. Saya kira tadi betul ke tidak tu? Ya ke? Kiralah 14. Maksimum. Minimum 2. Tapi tempat lain tak boleh. Dua pun tak boleh. Allahu Akbar. Tak boleh juga. Alif tu ditambah sikit. Allah. Ah tu panjang sikit. Dia jadi istifaham. Dia jadi dengan maksud question mark. Dengan maksud persoalan. Adakah Allah maha besar? Dia, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dia panjangkan ah. Tak boleh juga. Panjangkan Allahu Akbar. Tak boleh juga. Maksud bertukar maksud Allah gendang. Nak panjang kat mana lagi? Tak boleh. Yang hanya boleh Allah. Ha, situ aja boleh. Boleh panjang. Dalam sembahyang kalau salah buat batal. Luar sembahyang kalau salah berdosa. Sebut elok-elok nama Allah ni. Nama anak kita pun orang panggil lebih kurang kita marah. Aku letak aku ingat lama. Lama nak pilih ni. 3 bulan nak pilih nama masa dalam perut dan rahim lagi. Aku dah pilih dah nama ni. Mu sebut lebih kurang ni. Lebih kurang je. Kita punya lah pilih nama anak kita. Orang main tukar-tukar pun marah. Ini nama Tuhan. Lagilah kena jaga. Okey? Disyaratkan membaca takbiratul ihram tadi dan segala bacaan lain pun dengan macam mana? Hendaklah didengar oleh telinganya sendiri. Segala bacaan itu dalam suasana yang tidak bising. Hendaklah didengar tu maksud kadar kekuatan yang dia sebut sama ada Allahu Akbar ataupun yang lain. Lepas tu dia kata Allah sama ada membaca takbiratul ihram dan segala bacaan lain. Ada 5 rukun qawli. Mestilah syaratnya kadar kekuatan tu didengar oleh telinga sendiri. Kadar kekuatan ada 5 rukun qawli. Allahu Akbar, Fatihah. Lepas tu tahiyat. Lepas tu ujung tu ada selawat. Selawat atas Nabi pada tahiyat akhir. Dan lepas tu assalamualaikum salam. Ada 5 ni mesti dengar dekat telinga sendiri, mesti kekuatan dia tu, kadar kekuatan tu boleh dengar kat telinga sendiri untuk sah sembahyang. Dan sunat-sunat yang lain, contohnya surah a'udzubillah, surah itu semua sunat. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim, rabbighfirli warhamni, apa lagi, kama sallaita ala ibrahim, semua-semua yang sunat-sunat tadi mesti juga dengar dekat telinga sendiri, kadar kekuatannya dengar kat telinga sendiri untuk dapat pahala. Bukan untuk sah, untuk sah 5 aja. 5 ni mesti dengar kat telinga sendiri, kalau tidak tak sah. Yang lain-lain yang sunat mesti dengar kat telinga sendiri baru dapat pahala. Baru dapat pahala sunat lah. Kalau tak dengar kat telinga sendiri tak apa, cuma tak dapat pahala. Ini pun ada penyakit kan ni. Mulut bergerak tapi tak bunyi. Tak dengar. Bunyi. Benda. Tak tahulah. Kita nak tegur dah berumur 70. Macam mana? Tegur-tegur juga lah. Tegur-tegur gini dalam kuliah hari ni. Duduk sebelah kita. Puan tak, kita pun jadi tak khusyuk. Sebab apa? Sebab janggut dia bergerak. Tapi bunyi tak ada. Gitu. Gerak dengan ni. Semayang
mesti ada makhraj. Bila sebut bacaan, dia mesti ada makhraj. Kalau tak ada makhraj, dia tak nama bacaan. Sebab tu, dalam hati tak panggil baca. Itu tak panggil baca. Sebab tak ada makhraj. Makhraj ni kharaja, keluar. Makhraj adalah tempat keluar. Makhraj huruf. Makharijul huruf, tempat keluar huruf. Sebab huruf alif, tempat keluar dia lain. Huruf ha, ha pedas, tempat keluar dia lain. Tempat mula, punca nak keluar suara tu. Ha simpul, tempat keluar dia lain. Ha bulat tu. Kha, tempat dia keluar lain. Min, tempat dia lain. Ba, tempat dia lain. Dot, tempat dia lain. Semua tempat keluar lain-lain. Kat mana punca dia keluar. Jadi kalau gerak bibir je, mana ada bunyi? Bila mana bunyi, mana tempat dia keluar? Tak ada makhraj. Bila tak ada makhraj, maka tak ada bacaan. Bila tak ada bacaan, dalam sembahyang tak sah. Dia mesti. Cuma kadar kekuatan tadi tu, kalaulah dia tu telinga dia normal, bukan pekak badak, normal macam orang biasa telinga dia, dan dia sebut kat sini suasana yang tidak bising. Dalam keadaan senyap, ini bising ni. Bunyi kipas, bunyi aircon, bunyi ni habis. Jam tak bunyi. Cuba kita perhati masa jam ni bunyi. Tak percaya, datang 3 pagi, seorang-seorang duduk dalam ni. Cuba bagi, bunyi jam tu. Ketuk, ketuk. Seram. Kat rumah kita gitu. Kenapa sekarang tak bunyi? Sekarang ni jam kita tu tak bunyi, jam yang saat tu tak bunyi. Sebab bising. Bila bising tak bunyi, kata-kata tak bising pun memang kita rasa tak bising. Hakikatnya dia ada suara lain. Sebab tu tak bunyi. 3 pagi tak ada suara lain, maka baru kita dengar yang sebenarnya dia bunyi. Okey. Jadi kadar yang kata mesti dengar kat telinga sendiri tadi, bukan sekarang. Kadar nanti. Waktu tu jam pun bunyi kalau bunyi. Ah, yang itu kita cuba baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kita cuba baca sendiri. Kalau dengar kat telinga sendiri, kadar itu yang bawa datang sekarang untuk sembahyang pada selepas pada itu, walaupun bunyi kuat, bunyi bising. Adakah dia perlu kuatkan suara dia supaya dengar kat telinga? Tak. Tak perlu kuatkan suara. Dia cuma perlu ambil kadar yang dia dah kata, kalau ni semua sunyi, aku boleh dengar kadar itu, volume tu, kekuatan tu. Maka dia pakai kekuatan tu juga untuk sembahyang ketika bising. Bising tu masuk macam ni, walaupun dia tak dengar. Tapi kalau sunyi, dia akan dengar. Sebab tu dalam kitab kita tu cantik dia tulis. Hendaklah didengar oleh telinga sendiri segala bacaan itu dalam suasana yang tidak bising. Kalaulah mesti dengar kat telinga, kalau geng-geng pekat badak kan, berjerik lah, bau telinga kat, dengar kat telinga dia. Satu. Yang kedua, kalau katalah dekat tu, dekat mana? Dekat Jari Gading tu, masjid-masjid tu, kan ada kau terbang lalu turun jet lalu-lalu kat tu. Allah kuat. Kalau tengah sembahyang kena jerit lah. Sebab tak dengar, baca tak ada. Tak dengar time-time dia terbang rendah. Habis tu kita kena jerit. Wallah, tak dengar lagi. Wallah, tak payah. Tetap guna kadar yang jika sunyi, memang boleh dengar. Kadar itu. Walaupun telinga kita tak dengar. Barulah, bila kita guna kadar itu, kita tak ganggu orang sebelah sembahyang. Ini kita nak, kita salah faham, kita nak dengar kat telinga. Sebab dalam kitab kata, untuk sah rukun qawli, mesti dengar kat telinga. Dia pun nak dengar kat telinga. Dia pula dah trouble sikit, tak? Telinga dia keadaan bising sikit. Orang sebelah pun baca. Dia baca dalam keadaan yang sepatutnya boleh dengar kalau sunyi, tapi sebab bising tadi, dia tak dengar. Dia pun angkat suara dia. Suara dia haram, orang sebelah. Hukumnya haram. Kadang-kadang makruh, kadang-kadang boleh jadi haram. Silap faham. Bukan mesti dengar kat telinga sendiri. Kadar itu boleh didengari dekat telinga sendiri jika tidak bising. Itu cantik dalam kitab itu. Ada orang nak sangat dengar sampai kacau orang sebelah. Dia senang je kalau kita nak tengok. Kita sembahyang jemaah ni, makmum. Kita sini. Kalaulah orang sebelah ni boleh dengar, orang sebelah ni boleh dengar, dia maaf lagi. Sebab mulut kita dengan telinga dia sejengkal. Jadi nak sorok daripada telinga dia tak boleh. Tapi kalau sebelah ni dengar, sebelah lagi ni. Ha ni. Ha, mak ni dah kuat tu, lebih. Boleh jadi haram, boleh jadi makruh. Tengok keadaan. Kalau ganggu dia, boleh jadi haram. Sampai kan Malik. Orang ni, yang ini baca menyebabkan dia Allah
kat mana aku berhenti tadi? Bismillah balik eh. Ah, jadi haram kat dia. Tapi kalau setakat sekabuk-sekabuk dengar gitu aja makruh. Tapi kalau satu lagi ni dengar juga, habis confirm haram. Ni. Dia di sini. Ini dengar, dia maaf. Ini dengar atas sempadan border, mungkin haram, mungkin makruh. Sini dengar juga. Habis lah. Memang confirm haram. Berapalah dengar? Tengok kekuatan kita. Sebab sampaikan ada orang yang baca kuat, dia tak peduli kat orang lain. Jadi kalau saya perhati 2-3 orang dari tempat-tempat lain, dia nak sembahyang duduk belakang dulu. Padahal dah format. Kita datang masuk, eh jom lah masuk soft. Tak nak, tak, nanti dulu. Semua dah masuk soft baru dia masuk. Rupa-rupanya dia tak nak duduk 11 orang ni. Kalau duduk 11 orang ni memang sembahyang dia tak akan khusyuk. Sampai orang lari macam tu sekali dengan dia. Dia terhina dengan sendirinya. Orang tak nak duduk sebelah dia. Jadi jaga, kita kena jaga dari sudut biar bunyi ada makhraj yang keluar supaya sembahyang kita sah. Dan kita juga sebagai solat berjemaah, kita kena jaga orang sebelah. Sebelah dimaafkan, orang sebelah lagi dengar, maka sebelah lagi dengar, confirm haram. Okey, jaga. Maka jika disebutnya dengan perlahan, dia baca perlahan je. Ataupun dia baca Fatihah perlahan. Perlahan. Tengok eh? Pakai kumat kamit bibir. Elok ayat dia. Kadang-kadang kita ni, dia punya ayat bukan standard sangat ayat. Ayat macam ayat kampung. Kita jumpa banyak dah ayat dia. Senang faham. Maka jika disebutnya Allahu Akbar, disebutnya Fatihah, disebutnya tahiyat, at-tahiyatul salam, sebutnya salam, rukun qawli, pakai kumat kamit bibir. Bibir gerak. Macam orang berbisik. Niscaya tidak memadai. Tak sah. Tu, jelas-jelas. Kena tanda besar-besar. Tak memadai. Bisik tak memadai. Macam orang berbisik kan? Bila dia berbisik, dia bunyi macam suara ular tu, bisik. Bila dia buat gitu, suara dia, tempat keluar perkataan dia hanya satu tempat. Iaitu kat sini je. Sebab tu bunyi macam tu. Semua bunyi sini. Sedangkan makhraj huruf dekat sini berapa je? Berapa berapa keluar kat sini? Yang bawah sekali alif, ain nak di bawah, alif dengan ain di bawah. Lepas tu duduk kat tengah sikit ha ha ha. Kha dah atas. Ha. Mana lagi yang duduk sini? Saya pun tak ingat dah. Makhraj. Lepas tu yang duduk atas ni mim nun waw lam alif semua duduk dalam ni. Duduk dalam mulut. Duduk dalam ni. Dia keluar kat sini semua. Dekat ha pedas. Semua makhraj dia keluar dekat ha pedas. Mana nak sah? Alif pun dekat ha pedas, ha pun dekat ha pedas, mim dekat ha pedas, alhamdal pun dekat ha pedas. Padahal dal dekat depan. Dal. Dia kat sini. Semua kat sini. Maka pakai suara berbisik, tak sah semayang. Tu. Malah yang terkumat kami bibir. Lagi tak sah. Dia mesti ada makhraj. Dia mesti ada getaran. Cuma perlahan je getaran tu. Orang bercakap mesti ada getaran. Kalau tak ada getaran, dia panggil orang berbisik. Macam suara ular tu kan. Okey? Tidak memadai, tidak memadai. Semua tu kena sebut dengan makhraj huruf, kena sebut huruf satu-satu. Kalau kita tengok mesti sebut alif lam alif lam lam ha alif kaf bara semua. Kalau Fatihah mesti sebut 156 huruf. 156 huruf. Termasuk ada tasydid, sabdu 14 tempat. Semua kena sebut satu-satu. Kalau tidak tak sah. Kecuali lah ada yang luar biasa. Contohnya solat yang luar biasa orang bisu. Nah, tak adalah bunyi dah dia bisu. Dia buat gerak-gerak bibir je lah. Macam-macam baca tu. Tak pahala dia baca dia bisu. Ha, tu memang semayang wajib semayang. Time baca dia wajib baca dalam hati. Kalau dia pernah baca lah. Kalau tidak bukan gerak-gerak bibir gitu lah. Padahal bukan baca pun. Tak pun duduk diam je orang bisu. Tunggu. Kadar bacaan Fatihah berapa saat? 30 saat. Maka dia kena berdiri kadar 30 saat. Dia. Lepas tu baru dia tak boleh
oleh kerana aku bisu, aku tak boleh membaca, jadi aku sembahyang tak payah baca, jadi Allahu Akbar terus rukuk. Sebab apa? Sebab bukan boleh baca pun, tak boleh. Dia kena berdiri juga kadar bacaan Fatihah. Lebih kurang 30 saat. Berhenti je. Duduk diam. Buat-buat baca lah. Cuba dia belajar. Wajib disertakan niat. Wajib disertakan niat dalam takbiratul ihram, iaitu ingat dalam hati mengerjakan sembahyang fardu zuhur atau sebagainya, itu contohlah, ketika menyebut Allahu Akbar. Bila sudah ada ingat macam itu, cukuplah menyertakan niat dalam takbiratul ihram. Ketika takbir tadi, Allahu Akbar, mesti ada qasad, ta'arud dan ta'yin dalam tu. Mesti ada aku sembahyang atau sahaja aku sembahyang. Mesti ada fardu, ta'arud. Ada isyak atau sembahyang. Tiga wajib. Yang lain tak wajib. Jadi masa takbir Allahu Akbar, mesti ada dalam lintasan hati. Dalam silawan hati. Dalam niat tu, dekat hati, ketika takbir, ketika betul Allah, dekat situ Allah, masukkan dekat situ. Apa dia? Aku sembahyang fardu maghrib, aku sembahyang fardu isyak, kena dekat situ. Tiga, menghadap kiblat, tiga rakaat, empat rakaat lillahi ta'ala, semua sunat. Wajib tiga je, qasad, ta'arud dan ta'ayin, iaitu pada rukun yang pertama kita dah bincang sebelum ni, dua bulan lepas rasanya, iaitu qasad, ta'arud dan ta'ayin tadi. Kena ada dalam takbir. Itu mazhab Syafi'i. Qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lih. Mesti Allahu Akbar tu ada niat dalam tu. Muqtarinan. Mazhab-mazhab lain tak. Mazhab lain-lain. Mazhab lain Allahu Akbar. Dia relax aja. Mazhab kita tak gitu. Mazhab lain ni dia tak semestinya muqtarinan. Dia datang masjid. Buat apa datang masjid? Sembahyang ah. Masuk-masuk duduk kat saf. Buat apa duduk kat saf? Semayang lah, imam takbir tu. Allahu Akbar, selesai. Itu kira semayang, kira niat lah tu, bagi dia. Kita tak, asal datang masjid nak semayang, itu bukan niat. Lepas tu kita pun duduk kat sah. Apa sal duduk kat sah ni? Semayang lah. Takkan nak minum kopi kat sini? Semayang lah tu, imam dah takbir lah. Allahu Akbar, tak sah. Mazhab Syafi'i dia ketat sikit, dia tak macam mazhab lain. Lepas tu kita tengok mazhab lain, dia relax kat takbir. Imam Allahu Akbar, dia pun Allah, Allah. Terus. Kita payah sikit kalau kita perasan. Allah. Dengan berkeruk-keruk habis semua. Allah. Kita lain. Lama sikit pula tu. Allah. Sebab kita nak masukkan niat tu dekat alif, lam, lam tu. Allah nak masuk niat dalam tu. Jadi macam mana nak masuk niat dalam tu? Masuklah. Dah semayang berpuluh tahun dah. Masuk je lah niat macam tu. Payah nak masuk niat dalam tu. Disunatkan berlafaz. Baca. Baca kat mulut. Usalli fardal maghribi. Disunatkan lagi baca dekat hati, sahaja aku sembahyang fardu maghrib. Dekat mana ni? Ketika Allah tu. Adakah wajib bagi tu? Tak wajib. Yang wajib ni kan. Tadi lafaz tu sunat. Yang kita dah bahas dah 2 bulan lepas. Berkaitan dengan lafaz tu sunat. Cuma lintasan tu wajib. Habis tu nak lintas macam mana? Sembahyang je lah. Dah memang kita mari nak sembahyang pun. Bukan buat benda lain. Tak boleh gitu mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i mesti ada tiga, qasad, ta'arud dan ta'yin. Aku sembahyang fardu zuhur. Mesti ada benda tu. Susah sangat. Masa takbir tu kita baca je dalam kepala kita, Allah saja aku sembahyang fardu zuhur. Baru automatik ada niat kat situ. Tapi yang kita baca tu bukan niat. Kan? Susahlah sikit. Ada orang kata apa benda sembahyang takbir ajalah. Jangan kata gitu. Kita mazhab Syafi'i kan. Apa benda takbir nak kena baca dalam tu, Allah saja aku sembahyang lagi lah. Takbir nak sembahyang-sembahyang dah. Betul lah pada tiga mazhab. Mazhab Syafi'i tak gitu. Jadi kalau kita menafikan macam tu, seolah-olah kita meremehkan mazhab Syafi'i. Sedangkan kita mazhab Syafi'i. Macam mana? Cuma kita kata tak apalah. Memang susah sikit mazhab Syafi'i. Mazhab tiga mazhab yang lain senang aja. Tidak ada perbezaan di antara azam dan niat. Mazhab Syafi'i azam lain, niat lain. Mazhab Syafi'i azam tu lain, azam lain, niat lain. Mazhab lain, azam dengan niat tu sekali je. Kita kata orang yang duduk dekat saf, mazhab Syafi'i kata orang yang duduk dekat saf dia sedang berazam nak sembahyang, tapi dia bukan berniat.
dia baru berazam. Mazhab lain kata azam tu dah memang niat. Kan situ khilaf situ. Jadi habis mazhab Syafi'i macam mana? Macam mana nak naik peringkat azam tu? Azam tu bersungguh dah tu nak sembahyang. Macam mana nak naik kepada peringkat niat? Dia kena muqtarinan. Qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lih. Kena nak sekarang ni dah buat sembahyang belum? Belum. Belum perbuatan sembahyang belum dilakukan. Apakah yang pertama sekali dilakukan dalam sembahyang? Takbir. Niat tadi tu masuk dalam takbir. Yang dia nak sembahyang duduk kat sah tu masuk dalam takbir. Jadi Allah masukkan dalam tu. Baru tu niat. Selagi dia tak masuk dalam tu, dia nama azam. Azam bukan niat, niat bukan azam. Azam 99% nak buat. Niat nak buat dan buat terus. Itu niat. Itu mazhab Syafi'i. Mazhab lain tidak. Azam tu niat lah. Sebab tu dia orang lebih mudah kita tengok. Cuma kalau kita dalam jadi cuba cakap. Jangan mazhab Syafi'i tu. Imam Syafi'i tu. Janganlah, janganlah gitu. Kan empat mazhab tak apalah. Cuma nampak setengah orang dia meremehkan. Oh susah sampai takbir-takbir, sampai takbir 3-4 kali. Sampai mengganggu orang sebelah. Allah, 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 Allah. Itu salah dia. Bukan salah mazhab Syafi'i. Salah dia yang tak belajar betul-betul siapa tu. Maka dia takbirlah 3-4 kali sebab nak masuk niat tu. Sedangkan nak masuk niat tu mudah aja. Dia sebab tak tahulah, tak belajar pun menyusahkan. Maka bila dia menyusahkan diri dia dan menyusahkan orang sebab dia takbir banyak kali kerana konon-konon nak masuk, nak ikut mazhab Syafi'i, last kali mazhab Syafi'i yang kotor namanya. Dialah yang salah. 4 kali gitu. Okey. Dan seterusnya ke takbiratul ihram. Habis takbiratul ihram. Yang seterusnya yang keempat, membaca Fatihah. Membaca Fatihah. Ini rukun yang keempat. Yakni membaca Fatihah pada tiap-tiap rakaat masa berdiri. Okey. Fatihah, syarat sah Fatihah. Dia mesti baca tiap-tiap rakaat dan mesti baca tu berdiri. Kalau baca duduk Fatihah, kena baca dan berdiri. Duduk tanpa maka duduk dia sebagai sebenarnya menggantikan berdiri. Maka bacalah. Ya. Membaca Fatihah pada tiap-tiap rakaat ketika berdiri mesti baca setiap rakaat kecuali makmum masbuk. Makmum masbuk yang tidak sempat membaca Fatihah pada rakaat yang dia masuk kerana Fatihahnya ditanggung imam. Makmum masbuk. Ketika imam tengah baca surah baru dia takbir masuk. Baru dia baca 3-4 ayat Maliki yaumiddin, imam Allahu akbar. Oleh kerana dia tu masbuk, dia masuk lambat tadi. Baru dia masuk dalam 7-8 saat, 9 saat, 10 saat baru dia takbiratul ihram. Imam tengah baca surah masa tu. Imam habis baca surah, imam rukuk. Makmum tadi namanya masbuk, iaitu makmum yang dia tak dapat berdiri dengan imamnya kadar masa bacaan Fatihah yang pertengahan. Bila dia tak dapat kadar masa bacaan Fatihah berdiri dengan imam, maka namanya masbuk. Bila masbuk, dia ada peraturan-peraturan masbuk. Apakah dia peraturan masbuk? Peraturan masbuk adalah dia tak perlu habiskan Fatihah dia, baca sebanyak mana yang dia boleh, separuh-separuh lah, sebanyak mana. Ketika imam rukuk, dia baru berapa ayat? 5 ayat. Kemudian peraturan seterusnya adalah, syarat seterusnya, dia mesti rukuk bersama imam dan mesti dapat tuma'ninah bersama imam dengan yakin. Maka dapat rakaat tu dan Fatihah imam tangguh. Jika dia selisih dengan imam, tak dapat rakaat dan Fatihah dia pun imam tak tanggung, maka tak dapat rakaat. Contohnya dia tengah baca Fatihah, dia baru masuk, baru dia masuk tak sampai 10 saat, Allahu akbar, imam dah baca surah ke apa ke, dia tahu dia tengah baca Maliki yaumiddin, imam Allahu akbar. Dia kata Maliki yaumiddin, imam Allahu akbar. Dia pun sami Allah liman hamidah, tak dapat rakaat. Nampak macam dapat, tak dapat. Imam dah rukuk ni, kena rukuk, aku masuk. Tak apa, imam tanggung. Dia pun turun. Saya promotion lah nak bagi nampak.
Aku baju laju, dia tak nampak. Slow motion lah. Ni makmum ni imam. Ya Allah. Dah. Dapat. Hati semua. Tak dapat. Tak dapat. Dia mesti betul sungguh dapat. Contohnya. Baru dapat. Dia kena ada lebih kurang satu saat kot. Kadar bacaan subhanallah. Lebih kurang satu saat. Dengan yakin. Kalau. Bismillahirrahmanirrahim. Macam tak dapat. Bismillahirrahmanirrahim. Macam dapat, macam tak dapat. Bismillahirrahmanirrahim. Tak dapat. Dia kena yakin dapat, baru dapat. Aku dapat kedok, dapat kedok, dapat kedok. Tak dapat. Bila tak dapat, nanti tambah satu lah. Allah, satu minit aja pun. Takut benda. Bukan kena tambah lah. Nanti, lepas iman salam, tambah lah. Kena yakin. Kadang-kadang kita duduk belakang. Kita tak perasan. Dapat ke tak dapat? Ish, dapat ke dok tadi? Sebab kita masuk-masuk, ataupun kita masuk-masuk, imam dah rukuk. Langsung tak baca. Sama lah juga. Kita pun, Allahu Akbar. Kita pun terus rukuk. Sami Allah, liman hamidah. Ish. Macam tak dapat. Nah, maka dapat lah. Okay. Selagi tak yakin, imam, selagi wajib tambah satu tu lah. Rakaat tu tidak dikira. Tidak dikira. Lebih baik, bukan lebih baik lah. Sepatutnya, dalam masalah rukuk ni, imam dia kena selari tau. Dia antara gerakan dia, dan takbir, ataupun dia panggil tasmi' intidal. Sami'allahul mahmidah ni dia panggil tasmi' intidal. Dia tak panggil takbir intiqalat. Kalau Allahu Akbar, dia panggil takbir intiqal. Sami'allahul mahmidah, dia panggil tasmi' intidal. Allahu Akbar, dia panggil takbir intiqal. Takbir intiqalat. Allahu Akbar dipanggil takbir intiqalat. Takbir intiqalat semua yang ada. Awal-awal namanya takbiratul ihram. Yang semua intiqalat. Satu dia tasmi' intidal. Ketika rukuk nak ke intidal, dia tak panggil takbir. Masa nak rukuk dia panggil takbir intiqalat. Masa nak intidal dia panggil tasmi' intidal. Apa dia tu? Sami'allahu liman hamidah tu dia panggil tasmi' intidal. Ketika tasmi' intidal tadi, imam dia kena selari. Kalau tidak, menyebabkan makmum jadi masalah. Sebab kadang-kadang kita nak gerak, kita gerak dulu baru sebut imam. Dah gerak bawah dah. Contoh nak sujud kan. Dia tak Allah lagi. Allahu Akbar. Macam tu juga nak bangun. Nak bangun ke duduk di antara dulu sujud. Angkat kepala. Allahu Akbar. Tak. Ataupun nak sujud balik. Allah. Kat situ, tengah-tengah buat Allahu Akbar. Nak bangun rakaat seterusnya. Allahu Akbar. Nampak? Okay. Yang lain tu tak ada masalah lambat. Tak ada masalah. Yang dekat rukuk tu bahaya kalau lambat. Macam ni kan? Allahu Akbar. Sepatutnya gerak je. Sami Allah. Allahu Akbar pula. Sami Allahu liman hamidah. Sami Allah. Saja gerak terus. Sebab dia bahaya. Kalau ikut juga masa kita nak sujud tu. Allahu Akbar. Masa nak intidal pun sama juga. Sami'allahu liman hamidah. Macam mana kalau ada makmum? Dapat. Sebab teli tak sama mulut dengan perbuatan. Macam ni dia semayang dia. Tak sah. Tak cukup. Sebab dia ingat dia kat belakang ni, makmum kat belakang. Imam dah rukuk dia pun. Rukuk. Imam dah bangun ni. Okay. Dia rukuk. Dia ingat dapat. Imam bangun. Sami'allahu liman hamidah. Dia kata aku dapat. Sedangkan gerak bau. Kan bahaya tu. Dia dekat dia. Masalahnya dia tak tahu. Bila dia tak tahu, dia tambah rakaat. Dia kata dapat. Sebab dapat tadi. Padahal imam sah tu kat sini. Bukan di sini. Sami Allah. Sini. Sami Allah. Kadang-kadang sini lah. Berdiri lah. Baru sami Allah lima hamidah. Juga yang dekat belakang tu. Dapat tadi. Dua saat juga tunggu dapat tu. Memang dapat yakin lah. Yakin dapat berpandukan kepada perkataan. Kalau tengok perbuatan, dah pergi depan tau. Dah naik tau. Maka dia tak tambah rakaat. Maka sembahyang dia batal. Dan bila sembahyang dia batal, dia tak. Jadi lain tak. Sebab dia tak ada kena-mengena. Dalam bab tu aja penting. Ketika tasmi' intidal. Kalau dalam bab sujud tak ada masalah lah nak turun. Allahu Akbar. Masa nak bangkit kan? Sujud ni. Diam lagi. Tak ada kena-mengena. Kalau tak apa. Makmum
ketika i'tidal. Sangat berbahaya. Okey. Bismillahirrahmanirrahim, satu daripada Fatihah. Tidak sempurna Fatihahnya dengan tiada bismillahirrahmanirrahim di sisi mazhab Syafi'i. Pada mazhab Syafi'i, bismillahirrahmanirrahim kena baca sekali, jangan tak baca. Kenapa tak baca bismillahirrahmanirrahim, maka tak sah sembahyang dia. Kerana bismillah adalah salah satu daripada surah Fatihah. Pada mazhab-mazhab yang lain atau kiraat-kiraat yang lain, dia ada yang katakan bismillahirrahmanirrahim bukan salah satu, dia adalah salah satu ayat daripada Al-Quran, tapi dia bukan di awal-awal surah tu, bukan. Dia sebagai nak bagi tahu surah pertama, surah ni, surah ni, di antara tu orang biasa buat garisan. Maka dia letak bismillah, 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 bismillah. Dia bukan permulaan. Dia adalah umpama garisan dia letak bagi tahu surah lain, surah lain. Itu mazhab lain, bukan mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i, bismillah tu salah satu daripada surah. Satu surah je tak ada, surah Taubah, Bara'ah, yang tak ada bismillah. Ada mazhab Hambali dekat Fatihah adalah salah satu ada ayat Fatihah, tapi bismillah dekat apa surah-surah yang lain bukan ayat Quran. Dia sebagai macam tadi itulah penanda di antara dua. Ada yang baca perlahan masa sembahyang, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, ada. Biasa kat Mekah dia buat gitulah, dia baca perlahan. Ada sunat baca perlahan. Kita baca kuat bismillah. Tapi kalau tak baca, mazhab Syafi'i tak sah. Mazhab lain sah. Ada mazhab lain sah. Bismillah tu dikenya ada satu je ayat. Apa? Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Dalam surah An-Naml, surah Semut. Ada satu perkataan bismillahirrahmanirrahim, itu je ayat Quran. Dekat depan Fatihah, awal Fatihah bukan ayat Quran. Ada tolak 113 ayat lah, ayat Quran 113. Pada mazhab lain 113 ayat Quran dia tolak, iaitu bismillah. Bismillah di awal surah ada satu surah 13, satu lagi tu 6. Dan 113 sebab surah Al-Bara'ah tu, surah Taubah tak ada bismillah. Jadi mazhab Syafi'i mesti baca bismillah. Jangan duk tiru lah, kita dengar oh Masjid Haram baca macam ni, tiru. Alhamdulillah rabbil alamin, tak sah sembahyang. Bukan boleh tiru benda macam ni. Wajib dipelihara, wajib dipelihara dan dijaga segala huruf Fatihah itu. 156 dia lah. Semua huruf Fatihah ada 142, tambah tasydid sabdu ada 14. Keseluruhannya 156, mesti jaga. Dan segala tasydidnya. Mesti jaga. Iya, ya tu mesti ada dua. Bukan iya kan nak berdua, iya kan nak setain. Dia iya, dia ada 14 sabdu. Semua kena jaga 14-14. Kalau campur semua ada 156 huruf mesti dibaca dalam Fatihah. Kalau tidak tak sah. Tak sah sembahyang. Semuanya hendaklah dibaca dengan betul. Satu huruf pun tidak boleh tinggal. Tidak boleh salah. Dan tidak boleh ditinggalkan dan ditukarkan dengan huruf lain. Kalau kaf tu jangan tukar qaf. Qaf jangan jadi kaf. Ain jangan jadi alif. Ghin jangan jadi kha dan sebagainya. Jangan. Kalau tidak, tak sah sembahyang. Okey? Jangan diselang antara ayat-ayat atau kalimah-kalimah dengan bacaan yang lain. Tengah-tengah baca Fatihah tu, dia tak boleh selang. Tengah-tengah berhenti untuk baca ayat lain. Tak boleh. Tak boleh tu bukan membatalkan sembahyang. Memutuskan mualat. Dengan maksud, kena baca Fatihah bismillah daripada awal. Dia bagi contoh. Seperti mengucap alhamdulillah ketika selepas bersin. Contohnya dia baca Maliki Yaumiddin, alhamdulillah. Bersin tu okey. Maliki Yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tak ada masalah. Tapi Maliki Yaumiddin, alhamdulillah. Dia biasa bersin mesti alhamdulillah kan. Bila sebut alhamdulillah, dia tak boleh sambung lah. Tak boleh sambung. Habis tu bismillah pada awal. Kalau dia sambung dan dia rukuk, batal sembahyang. Dia kena bismillah daripada awal. Dia panggil putuh mualat. Di antara satu ayat Fatihah tadi, sama satu ayat dengan satu ayat, tak boleh diselangi dengan benda-benda lain. Walaupun alhamdulillah sekalipun. Kecuali bacaan yang bersangkut paut dengan muslihat atau maslahah sembahyang, seperti menyebut amin kerana bacaan imamnya. Itu tak apa. Contohnya imam baca Fatihah, dia baca sekali. Kenapa dia buat gitu? Kan sunat imam amin baru baca.
sunat gitu. Boleh je baca Fatihah awal-awal dengan imam. Kenapa? Mungkin dia baca lambat. Kalau lepas amin, dia baca Fatihah tak pernah sempat habis imam dah rukuk. Maka oleh kerana kelambatan dia baca tadi, maka dia boleh baca awal. Imam baca maliki bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin. Itulah dia baca lambat contoh. Ataupun dia tahu lepas amin imam baca surah pendek. Dah lah surah pendek satu nafas pula tu dia tahu dah. Inna ataina dengan kulhu contoh. Memang tak sempat lah lepas amin dia baca awal. Contohlah. Bila dia baca awal Fatihah, ketika dia maliki yaumiddin imam dah waladhdallin. Bila dia maliki yaumiddin amin, dia pun amin. Boleh tak sambung? Boleh. Yang tadi bersin alhamdulillah tak boleh. Sebab bersin patut alhamdulillah. Alhamdulillah tu tak ada kena-mengena dengan semua. Sebab amin tu ada kena mengena dengan sembahyang. Alhamdulillah ketika bersin tak ada kena mengena dengan sembahyang. Dia putus mualat kena baca bismillah daripada awal. Maka hendaklah dibaca antara lain, hendaklah dibaca berturut-turut, jangan diselang dengan diam yang lama melainkan kerana bernafas. Setengah ulama kata bernafas dua kali putus mualat. Allahu akbar, baca bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Habis. Dia kena baca bismillah daripada awal. Tak boleh nafas dua kali. Kecuali sakit, lelah, tak cukup nafas, tak cukup nyawa. Ha, tu bab-bab sakit, bab-bab darurah, bab masyakah, ha, memang tak dibenarkan. Dia batuk. Malika midin. Lama. Sambung terus. Sebab itu uzur. Uzur tak apa. Yang ni tak ada uzur. Saja je. Maliki yaumiddin. Nah, tak boleh sambung. Sebab kenapa? Kenapa tak baca? Sakit tekak. Oh, sakit tekak. Ah, sakit tekak dimaafkan. Boleh sambung. Yang tak ada uzur tak boleh. Dah napas dua kali ya biarlah. Napas dua kali. Ha. Ingat boleh ke berhenti-berhenti gitu? Biasanya orang menapas dua kali ni bila tak cukup nafas lah. Ah, tu tak apalah. Dia maaf bagi dia. Ya. Yeah? Dia hendaklah dibaca berturut-turut, tak boleh duduk diam lama pun tak boleh. Maliki yaumiddin. Duduk diam. Ah, tak boleh lah. Berapa saat lebih kurang? 3 saat. Tak boleh lah. Maliki yaumiddin. Ah, habis lah. Kena baca bismillah balik. Macam sebut tadi lah. Jika ada sebab sesuatu, pening kepala rasa nak tumbang, berhenti kejap, pegang dulu dinding. Ah, dah okey balik. Ah, tu sambung aja. Uzur tak ada masalah. Batuk, nak bersin, yang bersin. Tapi tak bersin. Kan? Ah, tak apa. Apa-apalah uzur-uzur semua tak apa. Uzur-uzur tak apa. Yang tak ada uzur, tak boleh. Okey, sikit lagi. Jika seorang lemah daripada membaca Fatihah, tak mampu baca Fatihah, hendaklah ia menggantikan dengan ayat-ayat lain atau zikir-zikir atau doa-doa lain. Kalau dia baru masuk Islam, tak reti baca Fatihah. Dia kalau boleh, reti tak baca Subhanallah? Eh, reti, dia kata. Okey, baca Subhanallah sama panjang, sama huruf dengan Fatihah. Fatihah ada 156 kan, campur satu. Jadi Subhanallah tu kira sin ba ha subha. Subha nun. Sa, sin ba ha subha nun alif ha. Ah, sampai 152. Jap. 146 buat sampai 156. 8. Subhanallah 8. Subhanallah 16. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah sampai 156. 156 ke 152 tadi? Sekejap 156, sekejap 152. Main tengok sikit. Berapa huruf ada? 156. 156. Yang 156 huruf. Kena sebut sampai 156 huruf. Dia tahu apa? Dia tahu sebut apa? Allahu Akbar. Alif lam 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 ha alif kaf ba ra. 8. Sama tu kat tadi. Dia tahu sebut apa? Allah. Itu je reti. Itu je. Alif lam 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 alif lam. Allah. Sampai 100. Dia boleh duduk dia. Aku tak kerti baca baru masuk Islam. Ah, tak payah baca je. Rukuk. Tak boleh. Dia mesti kena baca juga. Kadar itu. Apa yang dia boleh baca. Okay. Jangan kurang hurufnya daripada huruf Fatihah. Tak boleh kurang daripada huruf Fatihah. Kena cukup 156 ataupun lebih. Jika tidak boleh juga, Alhamdulillah, semua tak boleh sebut. Tak kerti.
Boleh jadi kot. Belah-belah Taiwan yang tak pernah dengar bahasa Arab ni, tak boleh sebut. Katalah begitu. Tidak boleh juga, wajib ia berdiri sahaja pada tiap-tiap rakaat sekadar masa baca Fatihah yang sebut tadi. Dia kena berdiri, baca Fatihah normal berapa saat? 30 saat kan? Kau kena berdiri 30 saat. Kalau sembang seorang, tak boleh sebut Allahu Akbar. Kalau dia boleh sebut Allahu Akbar, yang Fatihah tadi dia baca lah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia baca Allah Maha Besar. Ikut gitu kot, dia bahasa-bahasa dia. Ha, berdiri 30 saat. Rukuk, ini tidak. Ha, itu hukum hakam berkaitan dengan Fatihah dalam sembahyang. Habis. Cukup ada dulu. Yang kelima nanti rukuk. Yang kelima rukuk pada tiap-tiap rakaat dengan tuma'ninah. Akan datang kita berhenti Musad 26 tu. Saya nak tasbih kafarah dan suratul subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.